Very delicious superfood. Kali ini kita sedang menikmati perjalanan susur sungai, Sungai Paduan. Nah, jadi ini teman-teman dari LPHD Sungai Paduan, Padu Banjar, LPHD Padu Banjar. Ini sedang mempersiapkan untuk mengambil atau memanen lebah madu hasil pemasangan tikung namanya. Mudah-mudahan kita bisa mencicipi hasil dari lebah madu yang kita panen. Madunya ya, sepertinya menarik. Tikung namanya, di lebah madu hutan yang diambil dari kawan-kawan LPHD. Inilah coba kita rasa madu segar. Saya belum panen. Ini punya apa nih? Punya ini. Manis sekali. Manjuli. Mantap. Ini makan ini bisa. Lilinnya mah? It is a very delicious superfood. Honey. Wild honey. Wild honey. Nah, ini dari hasil apa ini, Bang? Hasil budidaya tikung. Baik, dari petani lebah madu Banjar Lestari. Oke, sip. Mantap madunya. Ya teman-teman, ini kita sedang terhalang bagian pohon yang terlalu dekat dengan air karena ini transek baru jalurnya, jadi harus disiangi dulu, harus dibersihkan dulu karena kalau tidak kita tidak bisa lewat, airnya terlalu tinggi. Mantap. Gimana Bro Andre? Mantap. Tapi kita harus menyusuri sungai ini karena perjalanannya masih panjang. Lanjut, sudah? Tarik.
Akhirnya. Hari sudah menjelang semakin sore dan tim kita masih terpaksa harus berhenti kembali karena lagi-lagi ini di belakang saya ada kayu tumbang yang menghalangi alur sungai. Nah, jadi kita harus cari jalan memutar untuk bisa melewati sungai ini. Mudah-mudahan lancar. Hari sudah malam dan sudah selesai membuat flysheet. Ini ada hamoknya juga. Jadi malam ini saya menginap di sini. Cuaca kebetulan gerimis dan dari sore tadi ada hujan rintik-rintik. Nah, posisi kita menginap airnya cukup tinggi. Jadi di bawah hamok saya ini posisinya air. Mudah-mudahan besok pagi surut dan bisa masuk ke transek dengan leluasa. Mantap. Bagaimana bro-bro, transek pertama kita? Hah? Berair sangat ya? Lah ini biasa ini. Oh biasa. Ya, sering terjadi. Oh gitu. Biasa kok sampai segini, biasa. Lanjut. Biasa ini, pantai. Kita. Biasa ini keduan masuk mulut. Nah, Pak, ketemu apa Pak? Ketemu sarang orang hutan tuh. Oh di mana? Di atas tuh. Sekitar 3 bulan lah kali umurnya tuh. Sampai ya. Nah, jadi teman-teman, kita ini nemukan sarang yang kita anggap sarang orangutan. Gimana cara menentukan dia sarang orangutan atau bukan? Pertama kita harus lihat dari struktur sarang dia. Orang utan itu dia punya kebiasaan memang tidak mematahkan ranting yang menjadi atau pohon yang menjadi sarang dia. Nah, jadi begitu dia mau bersarang, dia akan membelokkan ranting itu tapi tidak putus. Nah, kita bisa lihat di situ kan, ada beberapa sarang utamanya. Jadi kita perlu juga untuk menentukan tipe sarang ini. Sarangnya tipe A, B, C, atau D. Lihat, ada berapa pohon yang menjadi satu. Ini cabang utama, satu pohon utama. Itu ada dua, terus ada tiga. Jadi ada tiga pohon jadi satu. Jadi masuk yang? Empat. Empat, oke. Oke, kita buka peta. Bisa buka peta. Nah, untuk
apa namanya untuk menandai genetik koordinat pohon ini. Kita kan udah berada di bawah pohon nih. Nah, jadi ini tinggal tekan mark sekali. Tekan mark sekali. Oke. Nah, arahkan kursornya ini ke atas. Ini 002 nih, ke atas. Oke. Tekan enter sekali. Nah, tulis nama. Misalnya ini pohon pohon apa nih? Medang. Medang. Misalnya pohon medang. P medang. P medang. Jadi ini cara gunakan kompas sentuh. Ini kan udah ada derajatnya nih. Utara, barat, timur, selatan kan? Kita tentukan loh, misalnya kita mau ke arah barat nih. Berarti kita tengok, kita lihat di derajatnya nih yang 270. Kita tinting ke sini. Terus kita tentukan mau ke arah mana tuh, bisa gak ditunjuk ke pohon misalnya kan? Kita lihat arahnya di sini. Jadi kalau untuk mengenal jenis pohon tuh ada berbagai macam cara. Yang pertama bisa dari takik. Mungkin bapak-bapak lebih paham kan kok takik. Biasanya orang lokal dari takik. Takik kita bisa lihat seratnya, kita bisa cium dari baunya. Nah biasanya kalau yang baunya masam gini, itu jenis medang. Atau bahasa latinnya itu litsea. Litsea. Bisa juga dari daun. Lihat daunnya, apakah daunnya berhadapan atau berseling atau menumpuk. Kalau susah lihat daun, bisa juga lihat daun yang gugur. Ini kan contoh daun medang. Nah, ini kami sedang melakukan persiapan untuk survei ke hari berikutnya, yang mana kami masih tetap dari kawan-kawan LPHD beserta tim dari YP. Semoga hari ini pelaksanaan kegiatan kami bisa berjalan dengan lancar. Sip. Mantap. Mantap. Di transek kedua ini medannya untuk masuk cukup menantang karena tadi malam hujan, jadi jalannya cukup licin. Untung kawan-kawan LPHD lihai, ahli membawa motor, jadi medan yang licin ini bisa teratasi. Hai, kali ini kita melanjutkan dengan trekking berjalan kaki karena kendaraan roda 2 kita tidak bisa masuk, jalannya terlalu sempit dan
sangat berlumpur tadi trekking kita, jadi sangat licin, very very slippery ya. Tadi kita juga sempat menyaksikan seekor burung pemangsa kecil, Microhirax fringillarius, jenis falcon, jenis elang, yang sedang memangsa makanannya. Kalian bisa lihat videonya nanti. Kita harus kembali ke titik awal karena perintis kita terkena gigitan ular. Dari keterangan mungkin itu jenis viper karena warnanya hijau. Jadi kita langsung kembali ke desa dan mencari pertolongan pertama. Semoga teman kita selamat. Bang, gimana kondisi jalur menuju Transtek itu nih? Nah, ini jangankan apa manusia, hantu pun tak pernah lewat sini. Hantu itu kemungkinan lewat di paret-paret kan. Di paret-paret itu kan ada celah-celah paret tuh. Situ hantu lewat tuh. Mantul hantu kena ambang tuh mati. Tak berani lewat sini? Tak berani. Inilah jalur menuju Transtek kita di dalam hutan desa. Posisinya kalau bahasa lokal orang di sini menyebut rambang. Jadi banyak sekali paku-pakuan, jenis paku-pakuan yang menutupi jalan sehingga sangat sulit bagi kita untuk mencapai lokasi hutan desa. Dan tadi katanya hantu pun tidak mau lewat sini karena jalur yang sangat sulit. Apa kabar? Udah enggak mampu lagi jawab ya. Udah enggak mampu lagi jawab. Biasa. Biasa tapi muka biasa ya. Letih benar rempah itu. Teman-teman sedang beristirahat rebahan di atas paku-pakuan, sepertinya nikmat sekali mereka istirahat. Empuk bro, kasurnya empuk. Sip, mantap. Wah, cukup melelahkan hari ini karena medannya agak sulit. Pohon gerunggang. Tidak.
Kenapa nih bang? Berapa bang? Hasil ya? 54,5 ya? Berapa tuh? 53 ya? 53? 54,5 54,5 54,5 gerunggang.